Pinter dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh penyaritan di mana pun kita berada. Salam adat, salam. Ini untuk si Cim, mantap. Ini sedulur semua boleh komen-komen lor mengenai sapi ini. Nanti saya coba perlihatkan dulu lehernya tebel. Ini punggungnya juga lebar banget lor, depan belakang lebar. Oke, dulurku ini jadi kita sudah bersama Pak Heru. Ini pemilik dari si Cipluk. Ini merupakan penimbangan penimbangan kelas es krim. Ini ada si Cipluk milik Pak Heru. Tapi memang betul, sapi yang ada itu pasti yang urutnya kecil-kecil. Para YouTuber dan media, Boris. Satu, dua, satu. Satu, dua, satu, tujuh. Satu, dua, satu, tujuh, go. Ayo, Pak Martin. Satu, dua, tujuh, belas. Ini belum gak makan. Gak bisa dikendalikan nih. Pulang aja ya. Awas, awas. Si baru mogok lur. Gak mau keluar. Uy. Harap kosot. Pelan-pelan. Jadi kita bisa melihat si Barong ini di luar kandang seperti apa, karena biasanya lebih nampak jelas ya Pak. Ketika di luar kandang seperti apa sapi itu siang sementara. Nih. Itu Sri Lewang. Ini Barong mantap nih Barong. Iya ini. Wah. Ini bending lu ini. Ayo. Gambul, mau gambul. Ini mau gambul. Iya, golek pasir. Mau cari tempat gambul ini, makanya nggak ada. Dewe andur. Hati-hati Mbak Ayu. Dulur. Ki etan dhewe, Mbak. Heeh. Jan.
kondisi si siapa kayak broker. Nih. Macet. Wah, tambah penuh. Nih Mbak Yu masih berusaha. Macet. Oh, di depan sini lur, kalau broker. Ini kondisi terkini si broker. Wah, tambah penuh. Si broker. Kondisi terkininya mantep toh. Tambah bug. Lah yo, salah satu. Mas mariki kulaan sapi pegon yo, Mas. Yakin pasti naik ini. Pegonan. Mantap. Mas Mayu no, Mas. Mana? Ngarepe sampe. Iya. Oh ini. Mayu Mas mau. Wah, lebarnya. Oh, istimewa. Istimewa untuk si Denver ini. Mantap. Mantap untuk si Denver. Oh. Si Denver. Ibu Amira dari Balikpapan. Wes, ini pegon super ini lur. Jadi ini sapi dari Gunung Kidul. Ini sekarang dibeli sama orang Kalimantan. Kok enak. Oh, intik lur. Enak lur. Wah. Keluar kandang. Basir. Wes, numpak sapi lur. Enak lur, bisa ditunggangi. Lon-lon le. Si Balfir bisa ditunggangi lur. Lek nglatih nunggangi kait kapan, Mas? Mulai dari kecil, Mas. Oh, mulai dari kecil. Wah, jinak lur. Wes. Latihan fisiknya siang-siang ditunggangi lur. Yes. Ya, tapi saya kok melayu ya ditumpak ya. Melayu lur. Ketinggalan saya lur.
saya ketinggalan, oh, dia lari lur. Ini namanya baru naik sapi jumbo. Sapi apa jaran lur itu tunggangnya manut lur. Orang lewat, coba dia kaget gak lur? Wah, yo anteng lur, enak motor orang anteng lur. Ini spesialis penjinak sapi. Nanti kita tanya masnya ini namanya siapa lur? Ini merupakan ABK di kandangnya Pak Nur ini. Malah gitu lur. Wah, rasanya yuk piye mas? Enak mas. Ini sapinya juga nurut. Saya leh, kayak berguna leh. Segini gedenya ditunggangi enak. Mana teh? Ini gerimis lur, kita ajak pulang lur. Ini tobel apinya lur. Untuk si Robert itu. Sebentar lur ya, sik. Menggah-menggah. Ini kita tanya ke Mbak Ima ini lur. Mbak, ini kalau sapinya pol berapa, Mbak? Ini 2 pasang. 2 pasang. Estimasi beratnya? Sekitar 900. 900-an. Wah, ini ada si Robert itu. Ini pegon, limusin pegon lur. Sapinya mantap. Kalau ini udah laku apa belum, Mbak? Ini sudah. Oh, sudah laku. Ya, ini buat motivasi sedulur semua. Ketika punya sapi-sapi jenis ini ternyata bisa jumbo juga, lur. Ini untuk si Roberto ini pegon. Cuma bajunya limusin. Badannya keker.